guys, di video kali ini aku mau bikin dalgona coffee yang sedang viral banget dan tentunya bahannya itu praktis karena di sini yang teman-teman beli itu cuma dua. Yang pertama ada Nescafe yang klasik ya, teman-teman. Yang kedua ada Indomil susu yang full cream ya. Teman-teman bisa gunakan merek apa saja. Langsung saja ya kita mulai. Untuk bahan yang pertama yang kita butuhkan, yang kita beli itu cuma dua ya. Kita beli Nescafe, kopi Nescafe yang ukuran 2 gram atau jika teman-teman bukan saset, ukur per sendok ya. Di sini juga ada susu. Di sini pakainya susu full cream dan susu ultra mil ya. Ini yang enggak ada rasanya. Nah, itu saja yang dibeli ya, teman-teman. Kalau ini ada di rumah. Ini juga air hangat ya pakainya. Langsung saja kita tuangkan ya. Yang pertama, teman-teman gunting 2 bungkus Nescafe yang ukuran 2 gram atau bisa diukur per sasetnya itu 1 sendok ya. Sama saja. Kita tuangkan ke tempatnya ya. Teman-teman bisa gunakan tempat yang lebih kecil ya karena ini kegedean. Selanjutnya, setelah kopi dituangkan, kita tuangkan juga bahan selanjutnya. Ini yang Nescafe klasik ya, yang original. Selanjutnya kita tambahkan gula sebanyak 2 sendok. Karena kopinya 2 bungkus atau 2 sendok, berarti gulanya juga harus 2 sendok. Jadi takarannya harus sama ya. Kemudian kita tambahkan air hangat 2 sendok juga. Kita tuangkan. 1 2 Nah, setelah ini teman-teman bisa lihat ya, ini sudah tercampur. Setelah diaduk, teman-teman bisa langsung gunakan pengaduk mixer, langsung diaduk. Namun, biar lebih cepat lagi, gunakan saja mixernya. Karena untuk mempersingkat waktu juga, biar tidak lama dan tidak capek ya. Di mixer. Kita langsung mixer ya. Nanti juga ini berubah warnanya kurang lebih 15 menit tergantung teman-teman gunakan coffee-nya berapa banyak. Semakin banyak maka semakin lama gitu teman-teman. Nah, ini udah mulai terlihat ya perubahan warnanya, dari yang tadinya hitam ke coklat banget pekat, lalu ini udah mulai coklat muda. Jika teksturnya sudah sulit diaduk, maka itu sudah jadi ya. Nah, ini sudah mulai terlihat coklat muda. Sepertinya sebentar lagi selesai ya. Teksturnya juga sudah lengket gitu. Sudah kental ya. Ini sebentar lagi selesai. Oke guys, ini udah selesai. Jika teksturnya sudah lengket atau susah buat diaduk lagi, maka itu sudah jadi ya. Kita matikan saja. Nah, teksturnya itu udah lengket banget ya. Tuh. Udah benar-benar padat. Yang tadinya cair sudah padat, mulai memadat gitu. Nah, setelah ini teman-teman bisa gunting susunya dan bisa langsung tuangkan. Sebelum dituangkan itu teman-teman bisa kasih es batu ya. Setelah terisi es batu, tuangkan juga susunya, kemudian tuangkan kopi dalgona tadi yang sudah dimixer. Nah, setelah itu jadi.